Siapa yang tak kenal dengan Geopark Ciletu yang panorama alamnya sangat menggoda para wisatawan untuk datang ke objek wisata ini. Salah satunya adalah Curug Sodong atau air terjun yang menjulang tinggi yang berada di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Di lokasi ini terdapat 3 air terjun sekaligus yang menjulang tinggi. Satu air terjun di bawahnya dinamakan Curug Sodong. Tak heran karena di bawahnya terdapat cekungan yang menyerupai goa. Air Curug Sodong berasal dari 3 aliran sungai, yaitu Sungai Cikanteh, Sungai Cikawung, dan Sungai Ciatel. Ada 2 aliran air terjun di Curug Sodong dengan ketinggian 20 meter. Bentuknya khas dan banyak warga yang menyebutnya dengan Curug Pengantin atau Curug Kembar. Untuk masuk kawasan wisata ini, pengunjung cukup memasukkan berapa saja uang ke dalam kotak amal untuk biaya kebersihan lokasi. Salah satu contoh, fotografer yang jauh-jauh datang dari Kota Kembang, Bandung, yang hanya ingin mengabadikan keindahan Curug Sodong, meski jarak tempuh menuju lokasi sangatlah jauh. Subhanallah ya, indah sekali, karunia Allah ya, dengan panorama yang cukup indah, terus akses perjalanan juga udah cukup baik. Dari sini kebetulan baru pertama kali ya, indah. Jadi lengkap gitu, geopark di Ciletu ini good. Jadi referensi wisata. Wisata di kawasan geopark Ciletu Pulau Bartu ada beberapa curug. Mungkin salah satu juga wisatanya ini Curug Sodong. Kenapa dibilang Curug Sodong? Curug Sodong ada cekungan ya. Gua kalau dibilang kan bisa dibilang ya, termasuknya gua. Kayak gitu. Nah kalau di atasnya lagi kan ada lagi beberapa curug. Di atasnya ada Curug Cikanteh, Curug Ciadel, sama Curug Cikawung. Bisa dibilang di sini terinspirasi. Air terjun atau Curug Sodong adalah satu dari deretan objek wisata alam yang berada di zona inti Geopark Ciletu. Jarak tempuh dari pantai hanya 2 km. Istimewanya, air terjun ini tidak pernah kering. Meski di musim kemarau, airnya juga dapat mengaliri 800 hektar pesawahan milik warga sekitar.